Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Selamat datang ke video resume saya. Nama saya Laman Fai, berumur 20 tahun. Di sini saya ingin sharekan sedikit tentang latar belakang diri dan keluarga saya. Bapa saya adalah seorang peniaga dan ibu saya adalah seorang suri rumah tangga. Saya mendapat pendidikan awal di SJKC Ciman Sentul Kuala Lumpur. Seterus saya bersekolah di SMKL Methodist Sentul Kuala Lumpur. Saya melanjutkan pelajaran ke peringkat SPM di Sekolah Kebangsaan Tinggi Setapak. Saya adalah seorang yang aktif dalam bidang sukan. Oleh itu, hobi saya adalah permainan bola keranjang, badminton, dan lumba lari. Pada masa SPM, saya pernah memegang jawatan setiausaha di Persatuan Agama Buddha dan AJK di Klub Bola Keranjang. Pada masa SDPM, saya pernah menduduki jawatan naik pengurusi di Klub Olahraga Ketua AJK Rumah Sukan serta AJK di Persatuan Bahasa Cina. Dalam persatuan tersebut, kita pernah mengorganisasi sebuah pertandingan nyanyi yang peringkat negeri. Dalam mengorganisasi pertandingan ini, kita kerja dalam kumpulan. Oleh itu, saya mampu berkembang kemahiran komunikasi saya serta berinteraksi dengan ahli-ahli pertukaran pandangan antara satu sama lain. Di samping itu, saya juga seorang yang cemerlang dalam bidang akademik. Pada masa SPM, saya pernah mendapat mata pelajaran yang terbaik dalam prinsip perakaunan dan perniagaan. Dengan CGPA 4.0 di keputusan SDPM. Jika saya ingin mengembangkan diri saya dalam 4 sifat, yaitu kreatif, berdaya tahan, tanggung jawab, dan sanggup belajar. Saya adalah orang yang berangan-angan membayar hak yang kadang tidak dipikir oleh orang lain. Saya juga seorang yang rasa ingin tahu tinggi dengan membaca buku, berkomunikasi dengan orang lain. Dia akan terus memikirkan dan mencari tahu apa yang menarik perhatian. Apabila menghadapi masalah, saya akan memikir idea baru dengan menyelesaikan. Selain itu, saya adalah orang yang kerap menggunakan acara sebagai peluang untuk mencemburi diri dalam arah baru. Saya orang yang melihat situasi ini secara realistik dan kemudian menetapkan maklumat yang munasabah untuk menangani masalah tersebut, serta menjadi terharu dan situasi. Ambil langkah untuk menilai apa yang di hadapan saya supaya dapat bekerja di bawah tekanan yang kualiti. Di samping itu, saya adalah orang yang tidak lari dari masalah. Saya akan berani menghadapi segala masalah dengan atau tanpa bantuan dari lainnya. Seorang yang merasa yakin dan kemampuan dalam mengatasi sesuatu. Hal ini menunjukkan bahawa saya adalah orang yang optimis. Tak pernah ada keraguan dalam diri dan merasa segalanya biasa dijangkau asal selalu diiring olehnya. Saya sanggup mempelajari sesuatu baru. Saya tahu kebanyakan orang berbakat dan boleh melakukan banyak perkara. Tetapi bukan banyak orang boleh bekerja saja dengan sanggup. Pada abad 21 ini, perkara perubahan setiap hari. Banyak perkara baru tunggu kita pergi cuba. Kita tidak boleh berdiam diri kita. Kita harus belajar dengan rendah diri. Sekarang, saya adalah seorang mahasiswa di Universiti Teknologi Malaysia dengan mencemburi 4 klub, yaitu Pusat Young Investment Club, UTM Ahli Club Voluntary, Sekretariat Rakan Muda, dan UNESCO Club. Di Pusat Young Investment Club, saya adalah memegang jawatan ahli jawatan kuasa. Saya harap dalam klub ini boleh terus menajamkan kemahiran saya supaya lengkapkan diri sendiri sebelum mencemburi ke alam pekerja. Sekian, terima kasih.